Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi WKN Agung Wicaksono mengatakan, Jokowi akan ditemani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir dalam groundbreaking keempat. Agung menyampaikan, setidaknya ada 10 proyek yang digarap oleh 8 perusahaan pelat merah maupun swasta dalam peletakan baru pertama kali ini. Proyek-proyek tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah proyek pembangunan dari BUMN, yaitu Pos Indonesia yang akan membangun Nusantara Logistik Hub, dan RRI yang akan membangun studio siaran radio di IKN. Kategori kedua adalah beberapa proyek investasi dari sektor swasta. Secara rinci yaitu pembangunan area pergudangan oleh Sun Hub, pembangunan Hotel Bintang 5 oleh Jambuluk Hotel and Resort, serta pembangunan Green Pesantren sebagai pilot project reforestasi oleh benihbaik.com, Jejakin, dan Katadata Green. Lalu, pembangunan Nusantara Warehouse Park oleh perusahaan lokal Kalimantan Timur, yaitu PT Wulandari Bangun Laksana TBK, WSBK. Kategori ketiga adalah groundbreaking lembaga negara yang dananya berasal dari APBN. Secara rinci, pembangunan kantor otorita IKN, OIKN, serta pembangunan Masjid Negara dan Memorial Park oleh Kementerian PUPR. Ada juga satu yang non-APBN, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Daftar proyek APBN yang ditarget kelar Juni 2024, diantaranya Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Kemensetnek, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bineka, Hunian ASN dan Hankam, 12 Menara, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Polrestabes dan Kemensenter, Pengembangan Hunian Pekerjaan Konstruksi, Pengelolaan Sampah dan Limbah, WP1A1B, RS International, Kemenkes, Gedung Gas Insulated Substation, GS4, PLN. Proyek non-APBN, diantaranya Nusantara Superblok, Mall dan Apartemen, Hotel Nusantara, Hotel Pakuan, BSH Mandiri, Community Hub, PSSI, Training Center, WP1B, Telkom Smart Office, Fase 1, Botanical Garden Taman Tematik, North, Bluebird Park Ride, WP1B, RS Abdi Waluyo, WP1B, RS Mayapada, WP1B, dan RS Hermina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.